Beginilah suasana kegiatan Karnaval Budaya Melayu yang dimulai dari kawasan Taman Kurma Masjid Agung Asalam dengan menyusuri jalan protokol mulai dari Jalan Garuda, Jalan Yosudarso, hingga Jalan Ahmad Yani Kota Lubuk Linggau. Kegiatan Karnaval Budaya Melayu ini cukup disambut antusias warga sebagai hiburan rakyat. Dalam peserta yang ikut Karnaval Budaya Melayu ini diikuti utusan dari negara Malaysia, serta utusan dari beberapa provinsi daerah tetangga maupun kabupaten kota di Sumatera Selatan. Para peserta yang ikut karnaval menampilkan pakaian adat daerah setempat maupun busana kreativitas yang mengundang perhatian warga. Sementara itu, salah seorang peserta Karnaval Budaya Melayu, Yuliana, mengatakan dalam kegiatan ini ia mengaku sangat antusias mengikuti karnaval tahun ini dengan menggunakan busana kreativitas berbentuk bunga. Dan kostumnya saya pakai ini, sifatnya gambaran dari tanaman tinggi, tanaman yang mencirikan khas kota Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan melaporkan.